Jawa Timur menjadi perhatian khusus Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakapolri karena angka kematian akibat COVID-19 tertinggi di Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk disiplin pakai masker. Gugus tugas Jawa Timur mengungkapkan angka kematian di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia. Pasien yang meninggal sebagian besar disertai penyakit penyerta. Ini yang mendorong Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi memantau langsung permasalahan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Masyarakat diminta untuk disiplin memakai masker karena jika tidak, maka akan diterapkan sanksi tegas. Interaksi lah, sehingga ada tambahan yang tidak dipaparkan tadi yang juga kami dengar. Ini sangat berguna untuk kami berdua, kami menyempatkan diri ke sini karena Jawa Timur adalah salah satu provinsi besar juga yang pasti memiliki variabel yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Dalam upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Pak Presiden selalu menyampaikan, mari kita mengkampanyekan penggunaan masker. Jadi masker tolong digunakan. Masker dijadikan sebagai gaya hidup, sebagai budaya baru kita. Selain menekan penyebaran COVID-19, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa berharap semua pihak bahu-membahu menahan dampak ekonomi di tengah pandemi. Keberseiringan antara pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi di Jawa Timur. Jadi kita pokoknya saling, kalau beliau sampaikan belanja masalah, kita juga menyampaikan beberapa hal yang kita tentu berikhtiar how to solve the problem. Kira-kira gitu, mendorong. Hovifa menambahkan bahwa meski penyebaran COVID-19 tinggi di Jawa Timur, namun rumah sakit rujukan tetap memberikan upaya medis terbaik untuk para pasien. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews, melaporkan.